Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga solatnya, Allah akan muliakan orang yang sembahyang cukup ni dengan lima benda. Yang pertama dia sebut, akan dibebaskan dia daripada kesempitan hidup. Dia ada problem, Allah akan selesaikan. Dia ada masalah, Allah akan selesaikan. Dia ada apa kesempitan, Allah akan selesaikan. Dia ada masalah duit, Allah akan kayakan dia. Dia ada masalah kesihatan, Allah akan sembuhkan dia. Dia ada masalah dengan anak bini, Allah akan selesaikan masalah dengan anak bini tu. Apa saja masalah, Allah akan selesaikan. Allah sebut dalam sebuah hadis kursi, Allah kata, tafarraq li ibadati. Hai manusia, kamu luangkan masa ibadah pada aku. Siapa luangkan masa ibadah pada aku? Allah kata, aku bagi dua benda. Yang pertama, aku bagi hati kamu tenang. Hati tenang ni maksud dia, Allah bagi hilang masalah. Allah hilangkan serabut kita lah. Yang kedua, wa asudda faqraka. Allah tutup miskin. Miskin ni kita translate, pintu habis duit, hatu Allah tutup. Ayah-ayah pernah kena, hari ni dapat gaji, esok tayar motor pecah. Hari ni baru dapat duit, balik di rumah, bini minta. Hari ni baru dapat gaji sikit ustaz, tengok-tengok lusa, nu hak nu jahanam, hak ni rosak, hak ni lingkup. Semua nak kena workload duit, nak kena beli baru. Ada. Tu panggil pintu habis duit. Yang kedua, dilepaskan daripada azab kubur. Siapa sembahyang fardu cukup. Dalam dunia Allah bagi tenang, masuk dalam kubur, nikmat nombor dua. Dilepaskan daripada azab kubur. Allahu Akbar. Yang ketiga, pergi kepada mahsyar, diserahkan catatan amalan dengan tangan kanan. Allahu Akbar. Amalan dia diserahkan dengan tangan kanan, menunjukkan kata dia bahagia. Yang keempat, selepas dapat buku catatan amalan, atas titian sirat, dia akan melalui titian sirat seperti kilat. Dan yang kelima, dia dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab yang banyak. Maksud dia, bahasa mudah kita sebut, dia senang masuk syurga. Orang jaga semayang, Allah akan mudahkan dia dunia sampai akhirat. Dan baginda sebut pula, siapa yang suka dia buat pemain solat, dia boleh semayang, tak mau semayang, hak tu panggil pemudah solat, buat pemain dengan solat, meringankan semayang. Ataupun dia semayang tapi semua sentiasa semayang akhir waktu, kira angkat takbir Allahu Akbar, ha, azan maghrib, kira baru semayang satu rakaat semayang asar, masuk maghrib, hak tu pun dikira tahawun Nabi Salah. Ataupun dia semayang ustaz daripada awal sampai sudah, sekali pun tak khusyuk, kira angkat takbir tu, tu dia merata bikin malam ni sama rendah cerita apa. Itu pun disebut mempermudahkan solat. Siapa yang mempermudahkan solat, Allah akan mengiqabkannya, Allah akan membalasnya, mengseksanya dengan 15 seksaan. Allah akan mengazabkannya dengan 15 seksaan, 6 di dunia. Masa hidup atas dunia, dia akan kena 6. 3 waktu nak dicabut nyawa, 3 azab Tuhan akan bagi. Dan 3 dalam kubur, waktu di dalam kubur, 3 lagi. Dan ketika di hari akhirat di padang mahsyar, 3 lagi. 6 atas dunia, 3 waktu nak mati, 3 dalam kubur, 3 daripada masyarakat. Antara benda yang dia akan kena ustaz, nombor 1, dicabut berkat daripada hidup. Hidup tak ada berkat. Sebab tu ayah-ayah boleh tengok orang yang tinggal semayang, semua masalah akan mari kena pada dia. Barakah tak ada, kebaikan tak ada kat dia. Boleh tengok sendiri, dia dengan anak bini cuba tengok berantakan. Dia dengan tempat kerja, bos kerja marah ya. Duit tak cukup sedia. Problem banyak. Kemudian ustaz, maksiat lain dia akan buat juga. Dia hidup jadi macam tu. Orang tinggal semayang ni, dia memang lain semua dia lah. Yang kedua, terhapus tanda orang soleh daripada wajah. Orang tinggal semayang, nur hilang daripada wajah dia. Kadang-kadang kita tengok orang tak semayang ni, nampak macam muka dia berlemah. Nampak berlemah macam mana pun muka dia putih. Padahal muka dia bersih, pakai dengan pencuci muka semua siap. Tapi nampak berlemah. Tapi orang yang semayang, walaupun hitam legam, kulit gelap, nampak cerah, nampak tenang, tengok seronok. Orang yang semayang, ada tanda di muka. Yang ketiga, segala amalan yang dilakukannya, apa saja amalan baik yang dia buat, dia puasa ke, dia pergi haji ke, dia buat umrah ke, dia sedekah ke, dia apa lagi, tolong mak ayah dia ke, bela mak ayah sampai mati ke, berjuang ke, apa saja yang dia buat, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa ustaz? Pasal semayang sangkut. Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat, semayang. Semayang Tuhan kira dulu. Kalau semayang selesai, hak lain semua akan dikira. Tapi kalau semayang sangkut, amalan lain semua sangkut. Sebab tu semayang kena jaga. Kena jaga. Allahu Akbar.